Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Juran Bambu ya. Oke. Kali ini saya mau mencoba nyuluh ya. Nyuluh itu menangkap ikan di malam hari. Di selokan-selokan ya. Nanti biasanya kalau malam hari itu yang sering kelihatan itu ikan sepat. Coba kita nanti dengan peralatan yang cuman dengan kayak gini ya. Peralatannya cuman dengan apa ini? Ya kayak gini apa namanya? Dan lampu senter. Oke, kita lanjut aja. Jalan aja. Oke, kita sampai di selokan ya. Kita cari sepat. Tuh ada itu. Jauh. Ini ada sepatnya. Cekil orang. Lari ke sana. Tuh kita hadang aja. Oke. Ah, mencolot ya. Bisa sebenarnya banyak ini sepatnya di sini. Oh, ini ada nih, itu ada dua. Mana tadi ini ya? Kena guys. Oke, kena sepat. Kita nyarinya sepat ya. Nih lumayan sepat nih. Sepat sini nggak bisa gede ya. Kalau sepat sini cuma kayak gini, nggak kayak di luar Jawa. Kalau di Jawa itu sepat nggak bisa gede, cuman kecil ya. Dapat satu. Kita akan mencoba di tempat lain ya. Di tempat lain ini tempatnya agak hutan-hutan. Coba lagi. Saya masih penasaran. Biasanya di sini banyak. Nah, ini udah ada nih. Langsung kita temukan. Nih. Aduh, lari dia. Aduh. Agak gede nih. Mana tadi? Banyak kah? Ini banyak teman-teman ya di sini ya. Tuh agak tenang dia, pelan-pelan aja. Ya, udah kena ya. Udah kena lagi nih. Ini langsung dapat ya. Oke. Nih. Sepat sepatnya memang nggak gede ya sini ya, kecil-kecil ya, lumayan lah. Oke, kita cari lagi.
Ada ulo buhu, guys. Ini ada ulo buhu, kalau bisa dicekel ini. Wah, ada ulo ular buhu ini namanya. Tak delok ya. Wah, ini susah nih. Ini kan kepalanya. Caranya gimana ya? Akan saya coba. Itu kan kelihatan itu. Itu namanya ulo buhu. Ada ular buhu ya. Wah, sayang sekali saya nggak bawa alatnya untuk nangkap ya. Kalau dicoba ya pakai tangan langsung ya. Tapi kok udah mau jilem itu. Itu hama ya, suka makan ikan yang kecil-kecil itu. Coba ya. Kan nanti kan dilawan. Tuh. Masuk dah. Kita tunggu aja. Luar ya. Ular buhu namanya, ular air ya. Di sini namanya ular air itu kan. Lumayan itu, enggak gede-gede banget tapi suka makan ikan itu ya. Sepat juga apa masih ada di sini. Itu sepatnya malah di atasnya. Itu udah mulai lagi nampak lagi. Akan coba saya tangkap nanti ya. Itu udah. Biar keluar dulu ya. Sebenarnya pakai jal apa kolo itu ya. Itu kan kepalanya persis kayak ular piton ya kepalanya, tapi dia hidupnya di air ya. Dia tuh lagi lapar ini. Biasanya kalau lapar gini galak. Udah jilem lagi. Udah biarin aja nanti ya. Biar sekarang fokus cari sepat dulu ya. Wah, sini nggak taunya sarang sepat ya. Wah, itu ada suara. Jadi berinting aku. Siapa ya? Tadi saya dengar suara kayak ada orang lewat ya. Gak tahu, cuman angin apa. Halo, siapa ya? Ih, ada angin lewat ya. Ada angin lewat ya. Mungkin angin tadi. Ini biarlah. Kita cari sepat dulu, guys. Wah, itu ada yang gede. Sepatnya yang gede. Tapi gedenya juga enggak gede-gede banget. Udah pada tahu.
cak. Oke, kena. Kita dapat lagi, bro. Ini agak gede nih, lumayan. Tapi udah induan ya. Kalau di sini sepat itu memang enggak gede. Paling kayak gini, paling gede itu. Ini indukan nih. Ya. Dapat 4 ya. Lumayan. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak ya? Ada suara lagi apa ya? Wih. Siapa, wih? Kayak orang lewat tadi di situ. Takut aku. Biarinlah, enggak apa-apa. Saya enggak ganggu ini, saya mau nyari ikan kok. Memang di sini agak tempatnya sepi ya. Di sini enggak ada, jauh dari pemukiman nih. Sudah keluar lagi ulane. Coba aku. Kita lihat ula itu dulu ya. Itu kan ulane. Ketok lagi. Sebentar ya. Ula bulu namanya. Tuh. Lumayan itu. Loh, ya tak dikele. Bismillah. Gelek lagi dia tahu. Ya udah dilep lagi. Oke, kita cari sepat dulu aja. Kita cari sepat dulu aja ya. Itu ada lagi sepat agak jauh lagi. Apa-apa. Itu ada 2. Oke, kita kejar. Airnya jernih. Ini ada lagi nih. Nyatanya banyak sepat di sini ya. Belum pernah lolos dia. Mari. Ya, ini udah diam di sini. Aduh, lolos. Dari mana tadi? Di sini ada lagi.
cepat. Oke, kena. Kelihatan udah kena ini. Ini sepatnya ini. Duh, ada apa itu? Ada suara di sana ya? Ya, orang jalan tadi. Oke lah, sekarang kita pulang dulu aja, udah dapat lumayan ini. Saya takut ya. Oke, sandalku mah Gary. Tadi sandalnya mana guys? Resikonya kalau malam kayak gini tempatnya sepi ya. Kodok. Di sini masih banyak hewan-hewan ya. Ada ular juga tadi. Terus kodok. Jadi ngeri saya. Kita pulang dulu aja lah. Thank you.